Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan bagaimana cara menampilkan thumbnail yang tidak muncul di pengelolaan video. Saya memberikan contohnya di sini seperti ini ya. Kita lihat, kita buka pengaturan YouTube kita, pengelola video. Maka di sini salah satu video saya thumbnailnya tidak muncul. Apakah itu bermasalah atau tidak? Nah, di sini thumbnail saya tidak muncul ya. Apa karena masalah atau pelanggaran? Tetapi itu sepertinya tidak ya. Di sini saya memberikan caranya untuk bisa menampilkan thumbnailnya, bukan karena itu gara-gara pelanggaran ya. Di sini saya akan masuk ke YouTube Studio. Kalian buka YouTube Studio, kemudian kalian cari video tadi yang tidak muncul thumbnailnya. Nah, ini yang tidak muncul thumbnail saya, maka dari itu saya ganti thumbnail. Kalian edit thumbnail ya, kalian ubah thumbnail baru, thumbnail yang sama pun tidak apa-apa. Mungkin thumbnail yang sebelumnya karena penguploadan yang tidak pas ya, jadinya penguploadan tidak seluruhnya berjalan lancar sehingga thumbnail tidak muncul di pengelola video kalian. Nah, sini sudah saya perbarui. Coba kita lihat apakah berhasil atau tidak, thumbnailnya akan muncul atau tidak. Kita kembali lagi, kita buka pengelola video, kita refresh terlebih dahulu ya. Di situ belum muncul ya, kita refresh terlebih dahulu muncul atau tidak. Tunggu sebentar kawan. Baik, sepertinya sudah muncul ini kawan. Tuh ya, tadi thumbnail ini yang saya pasang tadi tidak muncul karena belum saya perbarui. Nah, buat teman-teman yang thumbnailnya tidak muncul, kalian periksa terlebih dahulu ya. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.